kan 0,44763. Kemudian karena tadi diketahui bahwa SAE itu apa maksudnya? Halo Ninda, SAE itu yang kamu maksud itu apa? X yang sebenarnya ini nggak dihitung juga nggak apa-apa Bu, soalnya nggak ada di nggak dipakai di perhitungannya. Enggak, kalau istilah ada E itu konversi kesetimbangan. Ini kan bukan ada, tidak ada penjelasan dia itu bereaksi reversible atau irreversible. Jadi saya hapus saja nggak apa-apa ya Bu. Iya. Sebenarnya dia nggak ikut di perhitungan sih Bu. Cuma kemarin. Oh, nggak ada, kok nggak ada di perhitungan nggak ya? Kalau saya ada anu. Oh ya. Iya. Kemudian untuk min RA-nya kan tadi diketahui bahwa dia first order, jadi min RA sama dengan K, KCA, di mana nanti K-nya didapatkan 0,1 katalis sekon, katalis per sekon. Kemudian untuk operasi yang efektif, kita ingin menggunakan ukuran partikel yang paling besar sehingga MT-nya sama dengan 0,4. Ini dari persamaan 35 ini. Jadi MT sama dengan 0,4. Kemudian, dan MT sama dengan L akar K triple aksen per DE. Di mana nanti L-nya akan didapatkan 0,04. Kemudian untuk spare L sama dengan R per 3 di sini di persamaan 13 ini L sama dengan R per 3 untuk bola atau spare. Kemudian R-nya nanti didapatkan 1,2 mm. Ya, jadi hampir sama dengan 1830 ya. Yang diminta adalah ukuran ya, ukuran dari katalis yang dimana nanti tahanan polinya tidak berpengaruh. Jadi Anda menggunakan batasan MT sama dengan 0,4 ya. Terima kasih Ninda. Baik Bu, terima kasih. Saya stop share ya Bu. Ya, oke. Karena saya masuk ke.